the people of the world, broadcasting live from this place, and you are watching me. Oke, sepertinya di sini cuma ada satu lighting. Video Chandra Leo harus lebih dari satu lighting. Yeay. Di video kali ini gue akan share personal project gue yang akan gue jalankan di YouTube gue. Kenapa personal project? Karena gue hanya akan share aksi ini di daily vlog Chandra Leo Story. Again, buat yang gak tertarik nih sama konten-konten personal gue kayak gini, mendingan skip this video and watch other video. So, what am I going to do? Gue akan ikutan puasa. Pertanyaannya kenapa? Oke. Ngapain sih Chandra Leo ikutan puasa? Time to be serious. Pertama, vlog series Chandra Leo Story yang jatuhnya itu daily vlog gue, walaupun gak daily juga uploadnya, just the style of it, gue ngerasa I want to do something more dari sekedar mendokumentasi hidup gue aja. Di vlog Chandra Leo Story yang gue selalu sajikan, asik sajikan, looknya yang cinematic. Gue ngambil shot-shot yang beautiful, meaningful, dimana gue bercerita gak cuma verbal, tapi via visual. Asik, visual storytelling. Gue gak mau terbatas sama modal itu aja. Gue tuh mau di Chandra Leo Story itu ada story yang mempunyai pesan, tujuan, bahkan kalau bisa impactful. Itu pun ngebuat gue juga lebih punya tujuan untuk bikin Chandra Leo Story. Kalau gitu-gitu aja, mending gue namain Chandra Leo Story itu jadi Chandra Leo Dokumenter, Chandra Leo Dokumentasi. What should I do deh? Gue pengen di Chandra Leo Story itu ada project panjang yang punya cerita soal proses. Something yang gue kutip dari Rangga AADC2. Ya, gue nonton AADC2. Apakah masalah kalau gue nonton Ada Apa Dengan Cinta, Ada Apa Dengan Kalian yang harus gue tanyakan? Spoiler alert. Ini di scene waktu si Rangga sama si Cinta pergi ke Nayan. Ini di waktu scene Rangga sama Cinta subuh-subuh naik ke atas gereja ayam, inget gak? Di situ tuh ditunjukin cocok mereka lari-lari sampai ke atas. Di scene itu gua kutip, traveling to one place, serunya itu bukan waktu sampai di tempatnya, tapi justru the journey, perjalanannya sampai ke tempat itu. Dari situ berkat experience gua juga ngilang ke Bali. Cek di bawah kalau mau nonton. Gue pun ada kepikiran untuk ngisi Chandra Leo Story dengan pergi traveling. Dimana gue waktu saat traveling itu gue shoot seperti biasa, look gue yang cinematic itu. Yang akhirnya ada story yang gue bisa masukin di Chandra Leo Story. Salah, Chandra Leo Story. Talking about proses lagi, gue juga ada kepikiran untuk bikin diet story. Betul, diet. Ya karena salah satu keresahan gue juga adalah berat badan gue. Iya, gue hampir 100 kilo. Meet and greet sebentar lagi kalau gue ada 100 kilo. Thanks, Rap. Gue ingin capai bentuk yang on point, on fleek gitu loh, kayak alis on fleek, badan on point. Nah itu bisa gue jadikan story untuk masukin ke Chandra Leo Story. Bagaimana susah dukanya, susah payahnya get in shape sampai akhirnya gue tahu gue mau ngapain. Ini juga bertepatan dengan bulan puasa, jadi ada satu short film di YouTube yang nge-trigger gue untuk do this act, untuk melakukan aksi ini. Itu dari Google, short film dari sutradara yang bikin AADC1, Rudy Sujarwo. Big applause to him. Judulnya namanya Satu Dalam Kita. Rudy, saya minta maaf. Maksud saya Satu Dalam Kita. Gua nangkep tujuan dari short film itu enggak cuma sekedar ngiklan Oke Google. Oke Google, Dangdut Koplo Remix 2016. Wow. Again, gua kasih tahu, gua di sponsor HP ini. Ini hasil keringat gua sendiri. Oke, anyway. Nih, pada air kalau mau. Oh, maaf, Pak. Saya puasa, Pak. Gitu ya? Iya. Maaf ya. Terima kasih kalau gitu ya. Ya, Pak. Kasih ya. Kita berdua puasa. Masa kita biarin lu puasa sendirian? Kan biasanya puasa pertama sama keluarga. Yuk. Di film itu ada sebuah pesan. Di mana si cowok dan si cewek yang non muslim mau nunjukin toleransi dan solidaritas. Asik ya? Kepada temannya si Ali yang muslim dengan ikutan puasa, nggak makan dan nggak minum. Toleransi dalam perbedaan. Asik ya? Saat gue nonton film itu tuh kayak ini gue nih. Bukan face-nya, bukan wajahnya, tapi kayak ini gue nih. Oke, maksud gue kayak let's take an example. Gue Kristen. Teman-teman gue nih setoran David Graham. Selain Devina Marlo, Bena, Fendri, Dina, Dino, Aulion, mereka teman-teman gue yang muslim. Tahun lalu mereka puasa. Gue juga nongkrong sama mereka juga waktu puasa. Tapi gue pada saat itu kayak okay, lu orang puasa. Meh. Padahal di balik itu mereka harus nahan lapar dan aus seharian. Kenapa enggak aksi toleransi di film itu terjadi in this real life? Ya mungkin ini udah terjadi beberapa di lingkungan kita, I don't know. Tapi nggak terlalu kelihatan. Gak banyak orang melihat this real act of solidarity. That's why I want to be a part of this act.
Gue ingin terus menghibur lo orang, bikin orang ketawa nontonin video-video gue. Tapi gak cuma itu. Oke, gue gak mau dibilang sosokan motivator yang udah gak tertarik dengan gue ikutan puasa seperti ini. Lo orang bisa skip this video and watch other videos kayak gue bilang. Terserah lo. Gue itu punya kalian the viewers, the subscribers, puluhan bahkan ratusan ribu orang nontonin gue. Ini tuh kayak lagi mumpung. One day, gue tuh ada waktunya udahan di dunia YouTube ini. Akan ada waktunya gue gak akan dilihat banyak orang lagi. Mumpung, ya? Mumpung nih. Mumpung masih bisa dilihat banyak orang like this. Kenapa gue gak sampaikan dan tinggalkan sesekali aja something yang berpesan dan meaningful for your life. Ya mungkin kalian mikir gue rada lebay. But think about it. Jadi yes, gue gak akan masih aja ini ya, mah. Gua akan ikutan puasa, gak makan dan gak minum. This is my act of solidarity for you all, my friends. Hari gua syuting video ini, tanggal 7 Juni, gua udah puasa. Dari tanggal pertama bahkan, dari tanggal 6 Juni sebenarnya. Buat lo orang yang follow Snapchat gua tim Chandra Leo, pasti udah tahu. Kalian bisa ikutin journey gue di vlog series Chandra Leo Story, The Next Chandra Leo Story. Mulai minggu ini, yang akan gua upload setiap hari Sabtu dan Rabu. Yang mau ngikutin lebih cepat, kalian bisa follow my Snapchat at tim Chandra Leo dan Instagram gue @chandraleo. Karena di situ gua akan mulai post setiap hari my daily activities, my daily fasting activities, fasting puasa. So let's go. Hashtag Chandra Leo ikut puasa. Hashtag puasa demi lo orang. Jangan lo orang. You guys. Hashtag puasa demi you guys. No 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 no. Hashtag puasa demi teman. Demi teman-teman gue yang menjalankan ibadah puasa. Cheers. Ya udah buka belum? Asik.